الله أكبر الله أكبر. Wahai manusia, sungguhnya engkau telah mada'utani, sungguhnya engkau wahai manusia memanggil aku. Warajautani, dan engkau mengharapkan rahmatku. Waghafartu laka ma kana minka, niscaya aku akan ampunkan apa. Waghafartu laka ma kana minka, dan aku, kata Allah, akan mengampunkan dosa apa yang ada bersama engkau. Ibnu Adam, innaka inna laqitani bi qurabil ardi khataaya laqituha bi qurabi maghfiratan. Wahai manusia, sungguhnya engkau telah mendekati diriku bi qurabil ardi. Sungguhnya engkau telah mendekati aku dengan jauh dan panjang dan lebarnya seluas bumi ini dari kesalahan yang kamu lakukan. Laki itu ka bigurabiha maghfir, maka aku jumpai engkau dengan seluas-luasnya ampunanku. Bada ala tusyriku bi syai'in, sesudah engkau tidak menyekutukan aku dengan segala sesuatu. Jadi dosa apapun yang kita lakukan, andai kata kita memohon kepada Allah dan mengharap ampunan dan rahmatnya, Allah akan ampunkan semua dosa, dan Allah tidak memperdulikan dosa apa yang mereka lakukan. Seluas dosa yang mereka lakukan seluas bumi dan menutupi langit tersebut, jika kita memohon kepada Allah dan bertobat kepada Allah, Allah pun membuka lebar rahmat dan ampunannya seluas langit dan bumi. Selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man yusyrik billah faqad hurimal jannah. Sampai saja yang menyekutukan Allah, dosa yang terbesar dari semua dosa adalah musyrik kepada Allah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan yang namanya syurga. Dia meninggal dalam keadaan kafir dan kekal di dalam api neraka. Ya Ibnu Adam, innaka in tubni ba hatta ablaga dzanbaka ananis sama summa astaghfiruni aghfiru laka. Wahai anak manusia, wahai manusia, jika engkau melakukan perbuatan dosa sehingga dosamu itu menutupi langit, menutupi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aghfirulahu, aghfirulaka, aku akan ampunin semua dosa kamu. Ini jaminan dari Allah. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia kecuali Allah ampunkan. Walaupun dosa seseorang laksana kerikil, pasir ataupun buih yang ada di lautan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghitung kerikil yang ada di dunia, bilangan pasir yang ada di dunia, bilangan buih di lautan di dunia yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Ataupun dosanya menutupi langit, sama seperti awan yang gelap. Andai kata kita memohon kepada Allah suatu rahmat dan ampunan Allah, niscaya semua dosa diampun oleh Allah. Selagi ia tidak menyekutukan Allah. Jangan malu kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudahin, gampangin lisan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk memperbanyak istighfar.
Karena Allah Maha Pengampun. Allah sangat senang dan cinta kepada hambanya yang bertobat, yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya, wa yas'alu waqtu, kalau dia memohon kepada Allah, permohonannya diberi oleh Allah. Wa yad'u ujibu, apabila mereka memohon kepada Allah suatu permohonan dari doa yang diinginkan, ujibu, Allah akan kabulkan. Wa idza anfaqu ukhrij lahu, jika mereka menginfakkan sebagian hartanya, Allah lah yang akan ganti. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.